bertubuh pendek, memiliki tinggi badan ideal pasti jadi impian sejak lama. Anda pun mungkin berpikir ingin menambah tinggi badan meskipun usia tak lagi muda. Tak dipungkiri, penampilan pun akan tampak lebih menarik jika Anda memiliki berat dan tinggi badan yang ideal. Tapi, apakah tinggi badan masih bisa bertambah saat usia sudah lebih dari 18 tahun? Melansir Healthline, sebagian besar tinggi badan dipengaruhi oleh genetik. Jika orang tua memiliki tinggi rata-rata di bawah 160 cm, sangat kecil kemungkinan Anda memiliki tinggi di atas 160 cm. Selain itu, bagi kebanyakan orang, tinggi badan pun tidak akan bertambah setelah memasuki usia 18 tahun. Hal ini mungkin terjadi karena pertumbuhan tulang juga telah terhenti. Tapi bukan berarti Anda benar-benar tidak bisa bertambah tinggi ketika sudah dewasa. Sebab meskipun lambat, beberapa orang tetap bisa bertambah tinggi 2 hingga 6 cm setelah memasuki usia 18 tahun. Melansir berbagai sumber, para ilmuwan menemukan bahwa tubuh manusia mampu tumbuh dan berkembang meskipun sudah memasuki usia dewasa, terutama jika dibantu dengan berbagai kegiatan fisik yang bisa merangsang pertumbuhan tulang. Berikut ini beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar dapat bertambah tinggi setelah memasuki usia lebih dari 18 tahun. Yang pertama, sarapan sehat. Yang kedua, tidur dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, penuhi kebutuhan nutrisi. Yang keempat, olahraga. Yang kelima, minum banyak air. Yang keenam, hindari merokok dan alkohol. Serta yang terakhir, perbaiki postur tubuh. Nah, bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk mencoba tips tersebut?